dalam satu riwayat an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu sa'ah hatta yakunal walad waiza wal mataru qaiza wa yafidul li'amu faida wa yaghidul kiramu ghaida wa yajtariyal saghiru alal kabir wal la'imu alal karim. Rawahu Tabrani fil Awsat. Artinya, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takumu sa'ah hatta yakunal waladu waiza. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan, yaitu bagi ibu bapanya. Satu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebagai ummahatul mukminin, ibu bagi segala orang yang beriman. Maka satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia kata satu hari dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaiza. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan, yakni bagi ibu bapanya. Hadis ni tuan-tuan, dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ceritakan kepada kita berkenaan tentang tanda-tanda sebagai alamat dekatnya dengan kiamat. Maka sebelum datangnya kiamat ini, maka di sana ada tanda-tanda, ada alamat-alamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ni yang mana hari kiamat hanya yang mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bila ia akan berlaku. Mungkin bulan ni, mungkin bulan depan, mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Wallahu a'lam. Sebab itu dalam perihal hari kiamat ni merupakan salah satu daripada sirun min asrarillah, satu rahsia daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala. Hatta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahuinya. Hikmahnya tak lain dan tak bukan adalah supaya kita ni sentiasa bersedia, sentiasa membuat persiapan akan kedatangannya hari kiamat. Maka bila mana perkara ini satu rahsia daripada rahsia Allah Ta'ala, maka supaya manusia hari ini sedar
usahakan supaya jadikan diri orang yang soleh, orang yang sentiasa melakukan kebaikan, amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dalam keadaan apa jua sekalipun berlaku, hatta hari ini tuan-tuan, sangat dekat dah, sangat hampir dah dengan hari kiamat. Kerana daripada apa yang Nabi SAW sebutkan, satu persatu merupakan alamat tanda-tanda hari kiamat itu sudah pun dizahirkan, sudah pun diwujudkan, sudah pun ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka orang yang mengetahui daripada hadis-hadis Nabi SAW berkenaan hari kiamat ini, maka dia ambil perhatian, dia ambil risau, dia ambil bimbang. Kerana dengan tanda-tanda yang Nabi SAW sebut itu, maka cukup banyak telah berlaku. Maka ini menunjukkan bahawasanya, kata ulama, saat yang kata hari kiamat ini betul-betul sangat dekat, sangat hampir. Kerana melalui daripada alamat tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan tentang tanda-tanda alamat hari kiamat tu makin hampir. Antaranya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dengar sendiri Nabi sebut ni. Lama dah tuan-tuan, 1400 tahun lepas. Tinggal lagi kita tahu ni sebagai panduan kepada kita, supaya kita sentiasa muhasabah, sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dengan tidak meninggalkan dan menangguhkan amal soleh, ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka sebab itu antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takumu sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat itu, hatta yakunal waladu ghaiza. Pertama sekali kata Nabi, hari kiamat itu tak akan berlaku sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan, yakni bagi ibu bapanya. Yang pertama tuan-tuan, salah satu daripada tanda kiamat, ibu yang melahirkan anak, maka anak ni dia lahir tuan-tuan, dia membesar, dia menjadi asbab kemurkaan, kemarahan kedua ibu bapanya. Artinya anak-anak yang dilahir tu, anak jadi anak yang derhaka, anak yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Maka tanda hari kiamat, ramai hari ini anak-anak dia sudah tidak hormat lagi kepada orang tua dia. Anak-anak yang ada sekarang hari ini ramai menjadi anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Maka bila ini berlaku tuan-tuan, benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman dekat dengan kiamat ni, tandanya anak-anak ni tuan-tuan dia derhaka, dia kurang ajar, dia tak hormat dengan orang tua dia. Yang menjadi asbab kemarahan orang tua dia, ibu bapa dia kepada anak ni. Sebab apa? Sebab anak yang lahir ni, maka dia jadi anak yang derhaka. Sebab tu tuan-tuan, satu musibah yang besar bagi seseorang yang hidup atas dunia, maka kedua ibu bapa dia marah pada dia, kedua ibu bapa dia murka pada dia, orang tua dia tak redha kepada dia. Ini sebenarnya walau macam mana sekalipun si anak tersebut dengan kemewahannya, kekayaannya, kesenangannya, kejayaan yang dia miliki, tetapi dia mendapat kemarahan, kemurkaan,
tidak redhonya orang tuanya kepada dia, maka sebenarnya tidak ada kehidupan yang bahagia, tuan-tuan, kehidupan yang senang, kehidupan yang tenang. Kerana apa? Kerana dia menjadi asbab kemarahan orang tua dia. Maknanya tak ada nilai pun, tuan-tuan, kalaupun dia kaya, dia mewah, dia berjaya dan sebagainya dalam hidup dia, tetapi tuan-tuan, dia tidak membahagiakan orang tua dia, dia tidak menyenangkan orang tua dia, bahkan menjadi asbab kemarahan bagi orang tua dia. Maka sebab itu, tuan-tuan, ada seorang ulama bila buat satu majlis, maka ramai, tuan-tuan, orang-orang yang jemaah hak dengar ni, belajar ni, jumpa syekh ni, salam, cium tangan syekh ni. Lepas habis je, tuan-tuan, maka syekh ni pun tanya, kamu ni duduk dalam majlis ni, kamu datang salam dengan aku, cium tangan aku, agak-agak kamu cium tak tangan kedua ibu bapa kamu? Kamu datang pada aku, kamu salam ni, kamu cium ni, sebab kata kamu nak dapat barakah. Kamu kata aku ni wali ke dan sebagainya, doa makbul. Kamu ni ada ibu bapa, kamu salam tak dengan dia? Cium tak kedua tangan dia? Maka sesungguhnya, kata ulama' ni, sebenarnya wali dalam kehidupan kamu sangat dekat dengan kamu, iaitu ada dalam rumah kamu masing-masing. Siapa dia, tuan-tuan? Ibu bapa, orang tua tu. Kedua ibu bapa tu wali kepada anak-anak. Maka kalau dia buat baik, dia hormati, dia hargai, maka tuan-tuan, doa kedua ibu bapa ni sama seperti mana doa seorang wali. Mustajab, makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu tak hormat dia, kamu tak salam dia, tak pernah cium tangan dia, tiba kamu datang pada aku minta doa, cium tangan, kata aku ni wali, doa mustajab, maka tak ada, tak ada nilai pun sebenarnya. Kerana kamu ketepikan, kamu tolak menjadi asbab kemarahan kedua ibu bapa kamu. Maknanya apa? Orang tua ni, tuan-tuan, subhanallah, ibu bapa ni menjadi asbab, tuan-tuan, kesempurnaan hidup seseorang itu atas dunia. Walaupun macam mana sekalipun orang tua kita, macam mana sekalipun kedua ibu bapanya, dia tetap kedua ibu bapa, dia tetap orang tua. Maka dekat sangat sebagai seorang anak, doa yang patut diminta, doa yang mudah mustajab, wali yang dekat dengan kita, itu dia, orang tua kita. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, tapi Nabi kata, tanda dekat dengan kiamat, ramai anak-anak yang jadi anak yang derhaka. Maknanya, ramai, tuan-tuan, anak-anak ni menjadi asbab orang tua marah dengan dia. Ini tanda dekat dengan kiamat. Dah berlaku tak, tuan-tuan? Banyak, banyak dah, tuan-tuan, muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab tu P. Ramli dah tunjuk dah dalam filem dia. Tajuk apa je? Saya pun lupa dah. Ha? Anakku Sazali. Ha, lama dah tu dia buat filem tu. Ha. Duk suruh ambil pengajaran. Ha, suruh ambil pengajaran kat situ. Anakku, anakku Sazali. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu takut nak namakan anaknya Sazali. Tak, tak ada kena-kena pun, tuan-tuan. Cuma anak ibrah kat situ perlu ambil. Dia tunjuk dah nampak bagaimana anak tu, yang dia didik, yang dia sayang, yang dia diasuh, yang dia nak apa dia bagi, tuan-tuan. Akhirnya apa? Menjadi asbab kemarahan kepada orang tua dia. Dia jadi derhaka. Maka apatah lagi zaman lah sekarang ni, tuan-tuan. Ha, itu salah satu daripada Nabi sebut sebagai salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat. Maknanya apa, tuan-tuan? Akhir zaman, dekat dengan kiamat ni, orang baik ni kurang, tuan-tuan. Sedangkan orang jahat makin bertambah banyak. Ha, ini, ini tanda alamat akhir zaman. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mataru qaiza. Dan tanda hari kiamat yang kedua, dan hujan akan menjadi panas, iaitu hujan akan berkurang.
Yang kedua tuan-tuan, Nabi sebut, kata Nabi SAW, alamat yang kedua, tanda tidak akan berlaku kiamat sehinggalah wal mataru kaiza, iaitu hujan akan menjadi panas. Maknanya hujan ni dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Dah tak banyak dah hujan, hujan makin kurang, makin kurang, makin makin kurang. Maknanya apa? Maknanya cuaca akan jadi panas. Bila hujan kurang, cuaca dia akan jadi panas. Atau saya cakap lama lagi lah tuan-tuan, lah sekarang pun dah panas dah. Lepas tu saya tengok tadi, aircon ni buka ke tak? Aircon kata budak, saya risau apa? Ramai yang penuh kat sebelah sini. Sini kosong. Tak boleh juga. Nampak? Siap tengok betul ke tak? Rosak ke? Baik ke aircon ni? Panas tuan-tuan. Tapi panas pun Allah Ta'ala bagi. Duduk jangan kita argue pula, komplain pula, panas komplain, hujan komplain, sejuk komplain, semua komplain. Tapi Nabi sebut dekat dah dengan kiamat, tak akan berlaku kiamat. Nanti tuan-tuan satu ketika, satu masa, wal mataru kaiza, hujan kurang lah. Maknanya cuaca jadi panas. Ujian ni tuan-tuan, salah satu ujian Allah Ta'ala bagi adalah cuaca. Cuaca macam mana sekalipun keadaan cuaca, kan, ibadah tetap ibadah, amal soleh tetap amal soleh, dakwah tetap dakwah, menuntut ilmu tetap menuntut ilmu. Jangan sampai tuan-tuan orang-orang soleh ni kurang di atas muka bumi ni. Jangan sampai ramainya, bertambahnya ramai orang yang soleh, orang yang jahat atas muka bumi ni, maka itulah nak kata dekatnya dengan hari kiamat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa yufidul li'amu faida, dan akan bertambah ramai orang yang jahat. Yang ketiga tuan-tuan, tak akan berlaku kiamat melainkan nanti orang jahat makin ramai, orang baik berkurangan. Bila kata jahat, apa juga bentuk kejahatan? Orang tinggal semayang ramai, orang tak kerjakan puasa bulan Ramadan ramai, orang buka aurat tuan-tuan tak tutup aurat ramai, makin bertambah ramai. Wa yafidul li'am faidah, Nabi kata berlambak. Orang buat jahat ni, derhaka pada Allah Ta'ala, buat maksiat, buat dosa ni tuan-tuan, berlambak banyak. Na'uzubillah. Sebab tu tuan-tuan, maknanya kita jangan tinggalkan apa dia, ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sentiasa duk ajak orang buat baik. Sentiasa duk ajak. Tu yang kata dakwah, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan cegah benda yang mungkar. Kalau tak tuan-tuan, benda ni kalau tak berjalan, tak diteruskan, maka bertambah ramai orang jahat, maka kurang orang baik. Tak boleh tinggal tuan-tuan. Dan salah satu asbab untuk kita jauhkan, elakkan, hindarkan daripada penyakit yang tular hari ini, yang kata virus, virus yang ditakuti oleh seluruh orang dunia hari ini, salah satunya ubatnya tuan-tuan, kena kuat tuan-tuan. Apa dia? Ta'muru nabil ma'ruf. Duk pakat rajin dah, ajak orang buat baik, ajak orang pergi surau, pergi menuntut ilmu, buat amal soleh. Dah tak ada dah untuk sendiri-sendiri tuan-tuan, tak ada. Wa tanhauna 'anil munkar, benda tak baik, benda yang mungkar, hak cegah. InsyaAllah Allah Ta'ala lindungkan, cegahkan kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, bencana, musibah dan sebagainya. Kerana itu Nabi sebut akan terjadi juga tuan-tuan nanti dekat dengan kiamat. Wa yafidul li'am faida, orang jahat ni ramai. Sekarang pun kita semua takut dah. Anak-anak nak keluar rumah pun takut. Macam-macam lah tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan lagi, wa yaghidul kiramu ghaida, dan akan berkurangan orang yang baik. Sebaliknya bila ramainya orang jahat, orang yang baik ni tuan-tuan kurang. Tak ramai. Tak ramai. Orang yang buat amal soleh, ibadah kepada Allah, pergi masjid, pergi surau, ngaji, kurang nanti. Akan datang nanti kurang ni tuan-tuan. Kurang sikit demi sikit.
Tuan-tuan, kita tengok mana-mana masjid surau ni, tuan-tuan, risau betul. Pelapis ni tak ada. Nah, tengok orang tua-tua lama dah, ramai dah tak ada dah, tuan-tuan. Nah, saya kat sini pun 15 tahun je. Dah 15 tahun. Yang lama-lama pun ramai dah tak ada dah. Saya boleh kira kat sini yang dengan saya 15 tahun tu berapa ketul je. Berapa ketul je, tuan-tuan. Yang lain semua baru-baru ni. Ha, tadinya haji ha, ni berapa je, tuan-tuan. Ha, tinggal tunggu masa je dah. Ha, gajilah kita lah semua. Ha, kita semua tinggal tunggu masa, tunggu turn je, tuan-tuan. Bersilih ganti. Ha, makji makjah ramai dah tak ada dah. Ha. Ha, nampak? Ha. Kalau paling tua tu, alamat tu dekat tu. Insya-Allah dia. Mudah-mudahan Allah panjang umur. Ha, berapa je? Ha. Tinggal lagi oh, kita risau pelapis mana pelapis? Hey, yang nak melapis yang nak mewarisi mengimarakan surau masjid ni. Macam suram je, tuan-tuan. Tak, macam tak nampak je. Ha. Ha, maka sebab tu kena risau. Ha, kena ambil peranan. Supaya macam mana ni, tuan-tuan, kalau tak nanti Nabi sebut itulah, ramainya orang jahat, sebaliknya kurangnya orang yang baik. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yajtariyal saghiru 'alal kabir. Dan anak-anak menjadi berani melawan kedua-dua orang tua mereka. Masya Allah, tabarakallah. Antara alamat lagi, tuan-tuan, tak akan berlaku kiamat, kata Nabi, anak-anak ni, tuan-tuan, dia berani dah. Maknanya, tuan-tuan, dia tak takut dah dengan orang tua dia. Ha, bukan perlu takut, hormat pun tak ada dah. Akhir zaman, tuan-tuan, ramai anak-anak ni dia dah berani dah, dia dah pandai dah melawan orang tua dia. Tak ada hormat langsung, apatah lagi takut. Jauh, tuan-tuan, kita dulu-dulu, ya Allah, dengar motor orang tua je dah cabut dah. Dengan motor dia punya motor dia bawa balik tu, terbuk, terkabur lagi, tuan-tuan. Tak, orang tua dulu kan motor, batuk dia. Batuk, alamak, Abah dah bangun, cabut. Ha, la ilaha illallah. Tak, ini bukan batuk. Ha, dia ketuk lagi orang tua tu, tuan-tuan. Ha, dia minta duit, tak dapat, dia ketuknya orang tua tu. La ilaha illallah. Dia minta duit, tak dapat, ragutnya emas, rantai orang tua tu. Allahu Akbar. Sebab apa? Akhir zaman, tuan-tuan, tanda kiamat ini, kan, anak-anak ni, dia berani dah melawan, kan, kedua orang tua dia. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan akhir sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallaimu 'alal karim. Dan orang-orang yang jahat berani berterus terang melawan orang baik. Dulu orang nak buat jahat ni, tuan-tuan, senyap-senyap. Dia tak berani nak jaharkan, dia tak berani nak syiarkan, dia tak berani nak tunjuk. Orang buat jahat mana nak berani nak tunjuk? Lah, sekarang tak ada dah, tuan-tuan. Dah, orang buat baik takut nak buat baik. Takut, tuan-tuan. Bahkan orang buat jahat ni berani dah. Dia akan terus terang, dia akan melawan orang-orang yang baik ni. Ha. Nanti satu ketika, tuan-tuan, nak pergi masjid pun takut. Nak pergi surau pun takut. Nak pergi belajar pun sembunyi-sembunyi. Ha. Jadi sebelum berlaku tempat kita, maka muhasabah, tuan-tuan. Tak, jiran negara kita, tuan-tuan, yang nak pergi surau pun senyap-senyap. Nak pergi masjid pun, nak pergi sembahyang jemaah ni pun, kan, senyap-senyap, takut. Kan, silap-silap kena tembak. Ini kita hari ni tak ada pun siapa nak tembak, tuan-tuan. Kan, tembak. Belum pergi lagi, dah syahid dah. Belum pergi lagi, dah syahid. Tapi akhir zaman, Nabi kata, orang jahat ni dia berani dah, tuan-tuan. Maknanya dia tunjukkan kejahatan dia. Dia zahirkan kejahatan dia sehingga dia melawan orang yang buat baik. Ha, tak kisah, tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka ini Nabi SAW duk ingatkan pada kita antara tanda-tanda dekat sangat, hampir sangat dengan kiamat, iaitu yang pertama, apabila anak merupakan sebab kemarahan orang tua dia.
Yang kedua, apabila hujan berkurangan, maknanya cuaca dia menjadi panas, udara cemar, tuan-tuan. Macam-macam jenis penyakit ada hari ini. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai, orang yang baik makin sikit, makin sikit. Tak dapat sokongan yang sewajarnya daripada yang lain. Nak buat baik pun takut dah, nak buat jahat tak kisah. Tak. Nak puasa sunat pun segan, tuan-tuan, malu. Tapi dia tak puasa bulan Ramadan, makan depan orang tak kisah dah. Terang-terang tak semayang, saja je. Tak? Nampak? Itu yang Nabi kata dekat sangat dah dengan kiamat. Dan seronoknya anak-anak sudah berani melawan kedua orang tuanya. Akhirnya kata Nabi, alamat tanda dekat hari kiamat, orang jahat berani melawan orang yang baik dan rasa tak malu pun dengan kejahatan hak dia buat. Maka oleh itu, tuan-tuan, kita tengok apa yang Nabi SAW sebut kepada kita ni sangat dekat dah sebenarnya, sangat hampir dah, tuan-tuan. Kita tengok pun hari ni, tuan-tuan, dihalang buat sementara waktu untuk buat ibadah umrah. Kita tak pernah tengok dalam sejarah begitu lengang, begitu bersih, begitu kosong tempat tawaf tu, tuan-tuan. Ini sangat dekat dah, tuan-tuan, sangat hampir. Sebab tu Nabi pesan badiru bil a'mal soleh, segeralah buat amal soleh, jangan tangguh-tangguh lagi. Stop-stoplah main dam, lepah-lepah, duk membawang, dah tak ada. Dekat dah sangat dah, tuan-tuan. Tak ada sangatlah kita nak layan-layan benda paman-paman yang bukan-bukan ni. Ya Allah, sangat-sangat dekat dah. Maka oleh itu, apa yang Nabi SAW duk ingatkan pada kita ini, maka kita banyaklah kan doa. Cepat-cepat kerja buat amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tangguh-tangguh. Dan kita doa mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita, anak cucu kita, generasi kita, orang Islam semuanya, tuan-tuan, daripada golong daripada mereka-mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat amal dan sampaikan, insya-Allah. Wallahu a'lam.